Alhamdulillah alladhi ja'ala hubbahu wa hubbal ummi ashrafal makasibi wa a'zamal mawahibi ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'matil mazaimi wal basharibi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah المنزه عن النقائص والمعايب خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس والمثالب اللهم صل وسلم وبارك عليه ما نادى للصلاة مناد وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إلى يوم التنادي أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله وارجوا رحمته واخشوا عذابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين معاشر المسلمين جمع جمعة yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tradisi masyarakat dunia kontemporer, khususnya kita di Indonesia, hari ini tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Tentunya ini adalah hal positif, karena dalam perspektif agama itu dari dua huruf, yaitu alif dan mim. Gabungan dari dua huruf ini secara ishtiqaq berarti pusat segala sesuatu. Likulli syai'in ijtama'a ilaihi fadammanahu. Di dalam Al-Quran terdapat 35 kali penyebutan istilah al-um dalam berbagai bentuk. Penyebutan istilah al-um yang berarti ibu terdapat sebanyak 29 kali, sedangkan 6 lainnya tidak menunjuk pada arti ibu. Al-Quran juga menggunakan kata al-walidah. Al-walidah dalam bentuk tunggal maupun jamak sebanyak disebutkan sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa konstruksi pengulangan istilah ibu yang banyak sekali di dalam Al-Quran pada dasarnya menunjukkan keagungan, menunjukkan kemuliaan sosok ibu. Kenapa? Salah satu ayat Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tentunya kita semua paham ayat ini, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, kenapa Allah mengatakan wahnan ala wahnin? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini memiliki makna yang mendalam tentang bagaimana manusia memuliakan seorang ibu. Imam Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan al-wah ialah penderitaan saat mengandung anak. Sedangkan menurut Qatadah, maksud dari al-wah adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Ini menunjukkan bahwa penderitaan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu ketika mengandung kita selama 9 bulan kurang lebih, menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan kapasitas seorang ibu di dunia ini yang sangat mulia.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah disebutkan tadi bahwa kata al-ummu memiliki makna yang mendalam, yaitu wadah atau tempat berkumpul. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga misalnya, kebersamaan, momen berkumpul yang paling membahagiakan adalah kebersamaan yang di tengah-tengahnya ada seorang ibu. Kita bisa merasakan betapa jauhnya suasana kebahagiaan sebuah perkumpulan keluarga tanpa kehadiran seorang ibu. Kalau kita lebaran misalnya, atau merayakan hari-hari tertentu, kehadiran ayah memang penting. Tetapi kehadiran seorang ibulah yang membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam perkumpulan tersebut. Ibu adalah tempat kita kembali untuk menumpahkan keluh kesah, memperoleh lautan kebahagiaan. Ibu adalah representasi Tuhan di muka bumi untuk kita berbakti. Seandainya ada yang patut disembah selain Allah, maka ibulah yang paling layak disembah karena jasa-jasanya kepada kita yang sungguh agung. Ibu mampu memikul yang kita sebut sebagai alam rahim, alam cinta, alam kelemah lembutan, dan juga alam surgawi. Lebih dalam lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kita tidak akan mendapatkan ungkapan-ungkapan seperti abul kitab atau abul qura. Yang kita dapatkan adalah ungkapan seperti ummul kitab atau ummul qura. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan narasi al-um seperti al-umul qura? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata um digunakan Al-Qur'an untuk menyebutkan sumber yang baik dan suci untuk hal yang besar dan penting. Oleh karena itu, kita tahu semua Mekah Al-Mukarramah. Mekah itu disebut sebagai Ummul Qura. Kenapa dikatakan sebagai Ummul Qura? Karena kota ini adalah tempat turunnya risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yang merupakan inti ajaran para rasul, bahkan rasul-rasul sebelum nabi dan semua risalahnya. Hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura. Ini jelas katakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummul qura, bukan abul qura. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ibu digambarkan sebagai sesuatu yang menjadi simbol kemuliaan, merupakan simbol pengorbanan, kesucian, kejernihan, cinta dan kasih sayang. Lalu kenapa juga Allah mengatakan, mengungkapkan, menyebutkan surah Al-Fatihah itu sebagai ummul kitab? Surah Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab, yang artinya induk dari segala surah-surah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung kedudukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al-'azim. Intinya adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an narasi al-um ini menunjukkan bahwa kata al-ummu adalah benar-benar agung, sehingga ibu kita yang ada di dunia ini perlu kita agungkan, perlu kita muliakan bagaimanapun kondisinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha mengasihi dan menyayangi. Sifat kasih sayang Allah tersebut dalam kehidupan kita di dunia, maka ibulah yang merupakan simbol kasih sayang itu. Allah melukiskan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini yang mampu menandingi kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu, kalau kita semua meneladani sifat-sifat Allah dan karakter seorang ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka di muka bumi ini, maka dalam kehidupan kita
saat ini tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi konflik, dan tidak akan terjadi perang. Akan misalnya krisis yang terjadi pada level internasional. Betapa rasa kasih sayang antar bangsa dan antar negara saat ini dalam krisis yang cukup parah. Saat ini dunia mengalami yang kita sebut sebagai al-azmah al-insaniyah, krisis kemanusiaan. Kita lihat selama tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir, akan berganti, ada dua perang besar yang terjadi, yaitu perang Rusia dengan Ukraina dan perang yang terjadi saat ini di jalur Gaza. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terjadi, masih berlangsung sampai saat ini. Namun negara-negara besar belum mampu untuk berkontribusi membantu mengakhiri perang tersebut. Malah keterlibatan negara-negara besar justru memperkeruh masalah. Apalagi kalau kita melihat krisis Palestina khususnya di jalur Gaza. Dunia internasional seakan-akan kehilangan empati, naluri, apalagi kasih sayang, layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sungguh sebuah ironi kehidupan yang benar-benar terjadi. Data menunjukkan, kalau kita lihat perang yang terjadi di Palestina saat ini, data menunjukkan bahwa kurang lebih 6.000 anak-anak yang dibunuh oleh tentara Ihtilal. Sekitar 3.500 perempuan yang dibunuh. Padahal kalau kita melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama apapun, apalagi kalau kita menggunakan naluri kemanusiaan kita, tidak ada yang membenarkan untuk membunuh anak-anak yang berdosa, apalagi ibu. Bagaimana kita bayangkan kalau ibu kita yang menjadi korban dalam perang tersebut? Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang paling krusial saat ini yang terjadi di Palestina, yang terjadi di jalur Gaza, adalah krisis kemanusiaan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, manusia khususnya pasukan Ihtilal Israel di sana seakan-akan sudah hilang kasih sayangnya. Kemudian pada level keluarga di tahun 2022 ini, 2023 ini, kita juga banyak sekali menyaksikan praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan, khususnya terhadap ibu. Di Indonesia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sampai tahun akhir 2023 dari Januari, sebanyak 19.593 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dari kasus-kasus kekerasan tersebut, 17.347 yang menjadi korbannya siapa? Yang menjadi korbannya adalah perempuan. Data ini tentunya sungguh memilukan perhatian kita. Perempuan, terutama ibu-ibu yang seharusnya kita sayangi, kita cintai dan kita ayomi, justru menjadi objek eksploitasi dan kekerasan, baik oleh lembaga maupun individu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali, tidak dihalalkan sama sekali kekerasan terhadap perempuan, walaupun itu berkaitan dengan kewarisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, dalam konteks kehidupan bangsa kita sekarang ini, kita sedang menghadapi perhelatan pemilu yang sudah di hadapan mata kita. Biasanya momen seperti ini rentan menimbulkan perdebatan, perselisihan, bahkan konflik horizontal antar anak bangsa. Kita harus memahami bahwa proses bernegara yang kita jalani saat ini, yaitu untuk memilih pemimpin tertinggi bangsa, tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama, sebagaimana dalam kaidah usul, tasarruful imami ala ra'iyyah manutun bil maslahah. Kita berdemokrasi tujuannya untuk menciptakan kedamaian, hidup tasamuh dan kasih sayang antara sesama anak ibu pertiwi. Janganlah kita merusak kebersamaan dan kasih sayang yang selama ini kita jalin antar sesama anak bangsa.
hanya karena perbedaan pilihan, hanya karena perbedaan pandangan politik. Bukankah Allah telah memberikan contoh tentang kasih sayangnya yang luar biasa, yang tak terhingga? Bukankah Allah telah memberikan contoh kepada seorang ibu? Sang ibu telah mencontohkan kasih sayangnya tanpa pamrih, tulus ikhlas mendoakan anaknya, kepada anak-anaknya untuk selamat di dunia dan maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair asal Mesir, Asy-Syair An-Nil, yang menyenandungkan sebuah puisi indah. Al-ummu madrasatun idza a'taha a'ta sya'ban tibal a'rahi. Al-ummu radun in tahiduhu al-haya birrayyi awraqa aymal a'iraq. Al-ummu ustasul azadizah al-ula syagalat ma'athiruhum madal afaq. Ibu adalah madrasah. Bila kau mempersiapkannya dengan baik, kamu mempersiapkan bangsa yang baik. Ibu adalah taman. Bila engkau merawatnya dengan air bening, taman itu akan menumbuhkan pohon dengan dedaunan yang lebat menghijau. Ibu adalah maha guru. Jejak kakinya terpatri sepanjang zaman. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqin wa'adil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa dallahumma an ummahatil mu'minin wa ali baitihi at-tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik asy-Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'is salihin amma ba'da Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal gala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghy wal suyuf wal mukhtalifata wal shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia al mahbuba wa min buldanil muslimina amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur ummahatil mu'minin wa sigharil mu'minin al abriya fi Gaza wa Palestine. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimus salat. Allah